daun-daunnya pada berkukuran, anjir. Wah, ini turun dari MRT. Di luar pada pakai payung semua. Yang di dalam sini juga udah pada tenteng-tenteng payung basah kan. Banyak benar yang pada beli jas hujan. Halo teman-teman YouTube. Jadi hari ini nih, tadi sekitar jam berapa ya? Siang lah. Ada kayak warning, kayak pengumuman gitu dari pemerintah bilang bakal ada badai hujan lah, rainstorm hari ini. Jadi ini kalau dilihat awannya nih gelap gitu. Terus dibilangnya rainstormnya itu bakal sampai dengan besok sore. Jadi malam ini sekitar jam 7 jam 8 dia start. Anginnya ya lagi begini. Wih, daun-daunnya pada berkukuran, anjir. Nah, terus jadi dibilangnya mulai sore ini. Bukan, mulai malam ini jam 7 jam 8-an sampai dengan besok jam 18. Nah, jadi besok seharian nih bakalan hujan. Wih, ini anginnya angin muter nih, lihat nih. Ah, anginnya udah begini nih. Pertanda ntar kalau badai lumayan dahsyat nih. Levelnya sih bukan level merah sih, level orange. Cuman ya tetap aja. Ini orang-orang pada heboh kan. Nah, jadi ini banyak yang pada pulangnya buru-buru. Udah gitu, saya juga yang biasa pulangnya naik sepeda. Hari ini saya mau ke stasiun MRT aja lah. Kita pulang naik MRT, lihat tuh awan yang di seberang sana tuh udah. Wey. Awannya udah mengerikan. Soalnya tadi juga ada teman kerja, teman kantor. Dia kebetulan hari ini work from home. Nah, lokasi dia itu di sisi timur Beijing, cuman yang timurnya agak jauh gitu loh. Nah, dia bilang katanya di rumahnya udah hujan besar. Nah, ini kalau kita memandang lurus, ini kita nih lagi berjalan ke arah timur. Gitu. Ini kita lagi berjalan menuju ke arah timur. Jadi makin ke depan itu makin ke timur, makin hitam. Awannya makin gelap. Hai. Untung stasiun MRT saya udah dekat dari sini, jadi saya bisa cuek. Bisa nyantai lah, nggak takut kehujanan. Nah, itu orang-orang tadi tuh yang pada mau nyetop mobil. Kesusahan, karena jalur sepedanya tuh padat. Dan kita juga, sepeda-sepeda biasanya kalau dipotong nggak ada yang mau putus. Soalnya sekali putus, repot nanti. Nah, jadi sepeda-sepeda pada nempel semua. Nah, ini saya ambil jalur sini biar bisa segera sampai ke stasiun MRT Cijuluk. Wih, di depan udah mulai gelap, sudah mulai hitam. Ini udah mulai berasa kayak ada air-air tipis. Waduh, hari ini pulang cepet-cepet. Serem kalau kena hujan. Kalau udah nggak ada pohon udah agak tenang deh. Jadi nggak berasa gelap-gelap banget gitu loh. Aduh, ini nih. Nah, ini nih jalur MRT-nya nih di atas ini nih. Beton ini nih jalur MRT nih.
sebelah kiri ini nih, yang ditutup pagar biru. Dulu stasiun kereta api, namanya stasiun kereta Tsinghuayan. Dulu nih salah satu stasiun legend nih. Kalau yang mau berangkat ke Tembok Cina, Mandaling, bisa berangkatnya dari sini naik kereta. Cuman jalur keretanya ini dia kan jalur waktu zaman dulu tuh, jadi masih lewat, masih bukan yang ini apa namanya, bukan yang upper ground gini loh, bukan yang elevated gini. Jadi setiap kali ada kereta yang di jalur stasiun Tsinghuayan ini, tiap kali dia melintas bikin macet. Akhirnya sama pemerintah beberapa tahun lalu jalur keretanya dimatikan. Nah sekarang nih di sini nih ada semacam kayak museum kereta, museum stasiun Tsinghuayan nih di sebelah kiri ini nih. Cuma ditutupan tembok. Ini kayaknya masih tembok zaman aslinya nih, zaman bahlanya nih. Nanti deh kalau ada waktu saya coba ambil video di stasiun Tsinghuayan yang ketutupan itu tuh. Stasiun legend tuh dia. Nah kalau mau ke museumnya, atau sekarang dia udah jadi taman si stasiun Tsinghuayan itu, bisa lewat sini nih di jalur ini gitu masuknya. Saya nggak mau, nggak perlu buru-buru karena sudah siap bawa payung, sama MRT-nya juga udah di depan. Jadi ya udahlah. Kalau urusan nanti pas turun dari MRT, kayaknya nggak bisa mengelak deh. Pas turun nanti kemungkinan besar pasti udah hujan di tempat saya. Jadi saya nggak usah buru-buru lagi. Tinggal dinikmati aja kalau kehujanan ntar pas turunnya. Yang penting payungnya sudah siap. Gitu deh. Ini yang tinggal di daerah sini nih lumayan nih, yang tinggal di apartemen sebelah kanan ini nih. Bentar-bentar kan kereta lewat di sini nih, MRT lewat nih. Ini salah, pokoknya nih MRT line 13 nih MRT sibuk pokoknya nih kalau pagi sama sore. Udah gitu malamnya dia sampai jam 11 apa ya, 11 lebih. Pagi-pagi dia jam 5 udah jalan. Jadi pagi-pagi jam 5 udah dibangunin tidur kali sama si MRT lewat nih. Bisa jadi nih di, kayak dikasih sekat begini nih, biar suaranya tuh nggak terlalu mengganggu lingkungan sekitar kali ya. Jadi biar suaranya dia larinya ke atas itu, nggak langsung lari ke samping. Entahlah, saya kurang paham sih. Itu hanya tebak-tebakan saya saja. Ya. Iya. Suasana yang hektiknya udah lewat sih. Tadi tuh di jalan utama tuh kerasa tuh orang-orang tuh yang pada mau pulang tuh makin buru-buru. Padahal ini kan hari Rabu, biasa aja harusnya sih. Cuman karena ada pengumuman yang mau ada rainstorm itu, jadi semuanya pada panik. Tadi aja pas jam 6 teng, pada tenggo semuanya, pada ngibrit semuanya, buru-buru pengen pulang karena takut kena badai. Soalnya kalau udah badai mah walaupun pakai payung juga gak ngefek, tetap aja ntar ujung-ujungnya payungnya ditiup terbang. Ya, saya parkir sini aja lah daripada terus ke depan lagi. Seperti biasa mati si sepeda, sharing bike sepeda. Buka dulu aplikasinya, lalu kesini Once. Nah, sudah.
sudah lock. Kita jalan ke stasiunnya. Kalau menurut teori, kalau tiba-tiba hujan begini, yang naik MRT tambah banyak. Soalnya yang biasanya naik sepeda atau yang naik bus, banyak yang beralih ke MRT. Soalnya kan ini saya MRT-nya yang elevated, jadi dia bakal terganggu juga kalau hujan. Jalan dong. Yang kiri kan jalan terus, jangan berhenti. Saya nunggu yang berikutnya aja deh, sambil cari spot. Spot saya, favorit saya di 12. Paling depan. Berharap nanti di dekat sambungan ada spot kosong. Ya, keretanya udah jalan. Wah, ini turun dari MRT. Di luar pada pakai payung semua. Yang di dalam sini juga udah pada tenteng-tenteng payung basah kan. Aduh. Wah, rame tuh di pintu gerbang tuh. Ada yang jualan apa tuh? Jas hujan. Ya, saya keluar dulu ya. Wah, yang jualan jas hujan. Banyak benar yang pada beli jas hujan. Aduh, saya nggak pakai sepatu yang buat naik gunung nih, yang tahan hujan. Aduh, ya basah dah nih. Tapi untungnya ini hujannya hanya hujan doang nih, nggak ada angin nih. Ah, kacau nih, kacau saudara-saudara. Cuman ini genangan airnya banyak nih di bawah. Oh, padat. Ini udah basah kaki saya nih. Hah? Kaya deh kalau pakai sepatu kain hari gini. Teruslah kita. Udah basah kakinya ya. Nikmatin aja. Diapain lagi kalau udah basah seperti ini. Wah, di sebelah sana ada genangan malahan. Waduh, saya kan mau nyebrang ke kiri sana, gimana dong nih? Lurus dulu lah kalau begitu. Kalau nggak bisa belok di situ, kita lurus dulu. Tapi kalau memang harus terpaksa menerjang genangan, ya udahlah, udah basah juga saya. Ini dia nih payah nih. Benar. Ini lagi mobil mau kemana? Di situ nggak ada, di sana mentok. Itu mobil soalnya itu buntu di situ, penuh parkiran sepeda-sepeda ini. Bukan orang kampung sini kayaknya tuh. Dia cuma modal peta doang. Ngeliat maps, tapi dia nggak tahu bahwa di MRT situ banyak yang parkir. Wah, lihat.
semua. Nah, saya keluar di sini ya. Mundur kan? Iya, lo mundur lo. Mamam tuh belau. Wah ini mah kalau mau pesan makanan pesan antar gimana nih? Lama nih pasti nih. Abangnya pasti pada pelan geraknya. Karena hujan, oh ya ada MRT datang. Karena ada MRT datang. Mau masuk ke stasiun. Ya oke lah. Oke lah teman-teman YouTube. Ini memang suasananya lagi hujan. Kayaknya makin hari makin bakal makin gede nih hujannya nih. Saya off dulu deh. Ini, wih, di depan sana ada genangan. Saya jadi nyebrangnya di sini. Wih, ini airnya juga.